kami hendak melakukan koreksi sekaligus klarifikasi terkait dengan update data kemarin. Ya. Seperti kemarin yang misalnya sudah kami update, kami sampaikan bahwa pasien positif COVID-19 di Kabupaten Merauke sisa 1, 2 sembuh. Untuk itu hari ini kami akan melakukan koreksi dan klarifikasi. Jadi sampai dengan terakhir sebelum kita kirim spesimen ke Jayapura untuk dicek, itu ada 3 pasien positif yang sementara kita rawat. Ya, pasien nomor 27, 30, dan 34. Ya. Nah, spesimen yang kita kirim ini sementara di Jayapura rupanya sudah pemeriksaan labnya selain di lab case, di Litbangkes yang selama ini kita kirim juga dilakukan di lab Kesda provinsi. Ya. Jadi kita kirim itu baru hari kelima atau hari keempat dan kelima baru hasilnya keluar. Jadi karena dikirim ke Litbangkes, kemudian hari berikutnya Litbangkes tidak periksa, Litbangkes kirim ke lab Kesda. Kemudian dari lab Kesda, ketika melakukan pemeriksaan terhadap spesimen yang kita kirim, ternyata VTM-nya itu volumenya kecil. Sehingga dia hanya bisa memeriksa 5 pasien saja yang kita kirim. Sisanya dikembalikan lagi besoknya lagi ke Litbangkes untuk diperiksa. Sehingga waktu cukup lama kita menanti. Ya. Setelah hari keempat, ya, baru dikirim ke kami hasil pemeriksaan yang cek pertama. Hasil pemeriksaan yang cek pertama, pasien nomor 30, ya, itu masih positif. Pasien nomor 27, hasilnya negatif. Dan pasien nomor 34, hasilnya negatif. Nah, berdasarkan data itu yang kita updating hari kemarin, tinggal satu. Berarti yang pasien positif tinggal pasien nomor 30. Ya. Ternyata kemarin malam dikirimkan lagi ke kita hasil cek keduanya. Ya. Hasil cek kedua untuk spesimen yang kita kirim. Nah, hasil cek kedua yang kita terima ternyata pasien nomor 27 yang sehari sebelumnya diinformasikan negatif, cek keduanya positif. Masih positif. Iya. Sedangkan untuk pasien 34 clear, tetap negatif sehingga dinyatakan sembuh. Ya. Sehingga kita koreksi hari ini, ya. Jadi yang masih positif yang dalam perawatan 2. Iya. Kemudian hasil yang tadi malam bersama-sama dengan yang cek kedua yang pasien yang sebelumnya negatif, yang pasien 27 tadi sebelumnya negatif, kemarin tadi malam informasinya positif. Nah, keluar juga hasil untuk pasien yang sekarang kita tetapkan sebagai pasien nomor 41, yaitu laki-laki umur 21 tahun. Hasil pemeriksaan yang sebelumnya dikirim bersamaan ke kami yang cek pertama, yang bersangkutan negatif. Ya. Ternyata tadi malam kita terima lagi hasil cek keduanya positif. Sehingga yang bersangkutan kita tetapkan sebagai pasien COVID-19 yang baru. Jadi tambahan satu kita masukkan sebagai pasien nomor 41. Iya. Sehingga kita hari ini sementara masih tetap merawat 3 pasien positif, 2 yang lama, ya, dan 1 baru. Ya. Kami akan segera melakukan koordinasi dengan Auri kalau ada penerbangan untuk kita swab ulang. Ya. Kami sampaikan buat teman-teman, ya, kalau memang memungkinkan, bukan kita tidak percaya atau meragukan hasil yang dari Jayapura, tapi kalau memang memungkinkan kita usahakan kirim ke Jakarta sehingga hasilnya ini bisa kita bandingkan. Iya. Ya. Mungkin teman-teman sampaikan kenapa sampai bisa seperti itu. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa untuk pasien nomor 27 dan 30 ini keduanya perawatan sudah hampir sebulan. Ya. Sudah cukup lama. Dan yang kemarin kita kirim itu sudah untuk cek yang pasien nomor 27 ini sudah cek kelima dan cek keenam. Cek pertama kedua masih positif. Aduh, masih positif. Kita kirim lagi. Cek 3 dan 4 kita kirim lagi masih positif lagi. Iya. Sehingga ketika cek 5 kemarin turun, ya, hasilnya negatif. Kita yakin ya bahwa mungkin hasil yang kedua pun juga negatif sehingga kita sebutkan sebagai sudah sembuh. Iya. Gitu. Ternyata hasilnya berbeda. Sehingga ini yang kita
perlu klarifikasi sekarang, ya. Ya, seperti yang saya sampaikan, ya, kita juga selama ini, ya, apa ya, selama penanganan COVID hampir 2 bulan di Kabupaten Merauke, tentu tidak hanya masyarakat, kita juga petugas kesehatan pasti ada dampak psikologisnya, ya. Teman-teman sudah lebih dari 2 bulan tidur di rumah sakit, kerja, tidak pulang, kita dalam kondisi yang stres dengan ini, ya. Jadi ketika ada hasil kemarin satu positif, kita semua seperti apa, euforia, senang, ya. Dan kita yakin bahwa hasil keduanya juga negatif, sehingga kita tetapkan dia sebagai sembuh. Ternyata hasil keduanya masih positif, ya. Memang akan berbagai pertanyaan muncul, ya. Spekulasi itu timbul di tim kita sendiri. Ini gimana, kok bisa begini, kok bisa begitu, ya. Sampai dengan spekulasi bahwa kita meragukan hasil labnya yang dikirim ke kami, ya. Tapi saya pikir itu sudah terjadi, ya. Sehingga kita akan berusaha untuk ulang kembali, untuk memastikan kembali, semoga kedua pasien tersebut yang sudah dirawat hampir sebulan ini, hasil berikut yang kita kirim mudah-mudahan sudah sembuh, ya. Kami tadi sampaikan, ya, kemungkinan kita akan coba, ya, kalau memang ada penerbangan yang ke Jakarta, kita coba kirim ke Jakarta supaya kita ada pembanding. Satu yang baru itu dari mana? Riwayatnya seperti mana? Yang satu yang baru ini, dia keluarga dari karyawan Hotel Asmat. Jadi kan selama ini ODP, OTG kita titipkan di Hotel Asmat, dan ada beberapa yang memang ternyata kita swab positif, langsung kita evakuasi ke rumah sakit. Ya, mungkin ada kontak selama melayani OTG atau ODP tersebut, ya, sehingga yang karyawan ini akan kita coba apa namanya, periksa lagi, kita swab, ya. Jadi ada keluarganya yang menginap di situ, di rumah karyawan Hotel Asmat itu, ya. Kemudian kemarin kan untuk spesimen yang kita kirim itu ada dua karyawan Hotel Asmat yang juga kita ambil swabnya secara sampling untuk kita apa, karena mereka selama ini menangani ODP dengan kita, ingin apa ya, mereka juga clear gitu, ya, sehingga ada beberapa yang kita tes, ya. Untuk PDP dong, ya, PDP, untuk PDP sementara kita kosong, yang ada PDP ataulah yang dari Boven, PDP yang ada sementara yang kita rawat dari Boven, makanya kita tidak masukkan ke ini. Tapi dari Boven berapa orang? Dari Boven selain yang satu positif, dua positif, ya, yang satu yang lama, ya. Oh ya, yang pasien yang positif yang lama yang dari Boven yang rujukan kasus pertama dia yang perempuan itu sampai sekarang belum sembuh. Kemarin kita dapatkan hasil cek pertama itu dia hasilnya masih positif, ya. Ternyata yang kemarin tadi malam kita terima, dia hasil keduanya sudah negatif, ya. Tapi tetap kita belum bisa sembuh karena dua, satu masih positif, satu masih negatif. Sehingga nanti kita akan swab ulang untuk kita kirim, ya. Mudah-mudahan bisa negatif dua-duanya.